Abah, coba aku lihat rambutnya boleh nggak, Abah? Rambutnya? Kenapa? Udah. Hah? Udah nanti. Udah nanti? Gak dibotakin, gak? Enggak. Dirapihin aja? Iya, nanti. Jadi Abah ini rambutnya panjang 1 meter ya, Bah? Hah? Nggak tahu. Lebih. Lebih ya, Bah? Ya. Coba lihat dulu, Bah, rambutnya aku. Udah. Abah, setiap kalau misalnya itu kehujanan kayak gini? Hah? Memang begini. Neduh gimana? Nggak boleh. Itu kantor, kantor. Ya Allah, Abah. Lagi sama aku. Sama gue ya. Oke, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah jalan amat, Pak, minggir, Pak, minggir. Tabrak. Jadi, guys, di sore hari ini aku sekarang baru sampai Serang. Jadi, aku dapat informasi dari Dimankan TV, Mas yang di sebelah sana. Jadi, katanya ada ODGJ yang katanya viral di daerah Serang, dipanggilnya Abah. Abah ini katanya wali. Huh? Aku juga gak paham kayak gimana. Jadi buat kalian yang penasaran, ikutin vlog aku terus. Dan jangan lupa di subscribe Pratiwi, Novianti, dan Dimankan TV. Oke, ikutin vlog aku terus. Akhirnya kita collab lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alamin yang ketiga. Ya. Gitu. Jadi ada ODGJ ya? Iya. Namanya siapa? Ini kita nggak bisa menyebutkan ODGJ ya, karena posisinya si Abah itu kan masih nyambung. Nyambung, oh ya, cuman, masih nyambung. Cuman dari penampilannya itu udah kotor lah gitu ya. Okay. Intinya kita bujuk untuk dibersihkan, mudah-mudahan sama Mbak Nopi mau ya. Oke. Di mana? Kita langsung aja. Boleh, ayo. Di mana? Di sebelah sana. Oh, sebelah sana, oke. Okay. Nah itu si Abah. Oke. Okay. Assalamualaikum. Salam. Abang. Itu teteh. Apa? Lagi ngapain, Abah? Lagi duduk. Lagi duduk. Iya. Abah tinggalnya di mana? Di Serang. Di sini. Di Serang. Iya, di Serang. Iya. Terus tidurnya di mana? Iya, lagi di sini. Lagi di sini. Ya. Biasanya di mana? Iya, kalau sudah pulang ya di rumah. Oh, di rumah. Rumahnya di Serang. Di mananya Serangnya? Iya, di Serang. Di Perumbuk ya? Di Omas? Iya, di Serang. Oh, di Serang sini. Nah, kalau di sana. Abah, coba aku lihat rambutnya boleh nggak, Abah? Rambutnya? Iya. Kenapa? Udah. Hah? Udah nanti. Udah nanti. Coba lihat atur rambut. Hah? Enggak, ini sebenarnya Diman kasihan sama Abah. Allah. Mas Diman baik loh, Bah. Iya, betul. Allah. Boleh enggak, Bah, kalau misalnya dibersihin rambutnya, dipotong sama aku? Hah? Udah nanti aja lah. Nanti aja? Iya. Gak sekarang aja mumpung ada aku. Udah. Hah? Kenapa? Allah. Kenapa, Bah? Gak mau dibersihin? Gak, maksudnya Abah ceritain coba sama Teh Nopi, biar Teh Nopi paham. Allah. Abah tenang aja, relax. Ini Teh Nopi kesini pengen silaturahmi sama Abah. Alhamdulillah ini kemarin mau dia dikasih sarung, tapi nggak mandi sih abahnya. Kamu nggak mandi? Harus pulang, nantinya pulang. Belum pulang? Belum, sebentar lagi.
sebentar lagi. Iya. Ya udah tuh kalau sebelum pulang aku rapihin dulu rambutnya. Gak dibotakin gak? Enggak. Dirapihin aja. Iya nanti. Jadi abah ini rambutnya panjang 1 meter ya bah? Hah? Gak tahu. Lebih. Lebih ya bah? Ya. Coba lihat dulu bah rambutnya aku. Udah, bah, aku jauh-jauh loh bah dari Tangerang bah. Dari Jakarta. Wow. Ya bah. Lihat dulu boleh nggak rambutnya? Lihat doang. Udah nanti lagi. Nanti aja. Ya nanti aku pulang. Nanti lagi. Coba lihat. Mas Dimas udah lihat belum? Belum. Coba. Ini aja lihat. Apa kayak gitu aja? Coba lihat, Pak. Maksudnya ini kan udah hancur lagi. Enggak, Tenopi kan jauh-jauh, Abah. Pengen silaturahmi sama. Mau silaturahmi sama Abah. Apa namanya yang pertama prihatin sama Abah. Kasihan sama Abah. Jadi kita harus pelan-pelan, guys, untuk cari celah Abahnya maunya kayak gimana. Abah. Iya. Boleh enggak aku lihat rambutnya? Sedikit aja. Nanti kena hujan. Kena hujan? Iya, kena hujan. Kena hujan. Lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, Namina. Iya? Namina, Kak. Imam. Imam. Asli mana? Serang. Oh, Serang. Serang di mana? Iya. Daerah Kaujon. Kok? Di Ciri. Ini hujan-hujanan kita, guys. Abah lagi sakit? Udah. Abah, mau main ke rumahku nggak? Di mana? Awas, awas, aku ketabrak. Di mana? Di tahu, Kak. Di situ. Iya. Sebelah sana? Iya, sebelah sana. Tuh, kita hujan-hujanan nih, guys. Lewat aja nggak apa-apa. Iya. Orang mau lewat takut. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Aduh, alhamdulillah. Yuk. Rokok bah, tinggalan. Kenas. Iya, sama hujan. Tapi di sini nggak terlalu ya? Hujan? Masih hujan. Abah? Ya. Abah, setiap kalau misalnya itu kehujanan kayak gini? Memang begini. Neduh di mana, nggak boleh. Itu kantor, kan? Ya Allah, Abah. Ya, apa lagi? Lagi sama Abah. Bah, Abah ikut aku dulu. Besok aku anterin lagi. Hah? Bah, aku tuh nggak niat jahat. Abah coba lihat mukaku. Ada niat jahat nggak? Aku mau niat baik, mau bantu Abah. Gak mau nyakitin. Ya, tapi Ani putus sama Allah. Hah? Ani putus sama Allah. Kenapa putus? Ini kan berdua. Hah? Gak apa-apa, nanti sama aku. Gak maksudnya apa, mau diterusin dulu sama teman-teman. Kita hujan-hujanan ini. Ini posisinya lagi hujan ya, teman-teman. Ini apa? Lagi kehujanan ini. Ya jangan, masa kita ninggalin Abah hujan-hujanan? Ya. Gak mungkin lah, Bang. Gak tega. Emang mestinya begini? Iya. Mestinya begini. Di kantor, labuan juga. Ya, makanya Abah ikut aku dulu. Boleh. Nanti aku bilang sama Allah. Sekarang. Hah? Bilang sekarang. Bilang sekarang. Aku doa ya. Aku doa nih. Ya Allah. Izinin Abah ikut aku dulu ya Allah. Tuh,
Jawabannya apa, Mbak? Boleh katanya. Kata Allah, ya udah ikut aja daripada Abah sakit nanti kehujanan. Yang terbaik buat Abah. Tuh, boleh tuh katanya tuh. Boleh, Mbak? Udah tahu. Hah? Udah tahu. Udah tahu apa ya? Iya, sudah sama-sama takut nikmat yang kurang. Nikmat yang kurang. Sama-sama takut nikmatnya dikurangi. Nikmatnya dikurangin. Allah wajar. Dia halusinasi tinggi. Allah surga neraka. Kenapa? Allah surga neraka. Langsung coba langsung katanya. Coba langsung. Iya. Bilang Allah gimana? Surga neraka. Allah surga neraka. Dikabar dengan kami. Coba dengar. Dengar nih. Kata Allah gini, ya udah bawa aja ke rumah, nggak apa-apa, nolong bantu. Kata Allah gini. Bukan nanti Pak Imamnya mati. Enggak. Apa? Katanya gini nih. Kata Allah gini, ya udah Pak Imam ikut aja daripada Pak Imam nanti sakit. Oh. Itu banyak yang sayang sama Pak Imam. Jadi cucu apa sekarang kehujanan apa? Bukan masalah itu. Enggak. Tinggalkan Om. Bah. Bah, tinggalkan Allah. Umur itu semua udah ada yang ngatur. Bukan mati itu. Apa? Tidak nyambung lagi. Gak nyambung apanya? Coba Abah, Abah bisa ngeramal aku emang? Emang bisa ngeramal. Abah bisa apa? Apa? Kenapa? Sayang sama Allah. Enggak sayang sama Allah. Siapa? Oh gitu sih ngomongnya apa? Kita sayang sama Allah. Kasih dengerin. Diman sayang enggak sama Allah? Sama orang sayang semuanya. Sama orang sayang. Sama Allah enggak sayang. Sayang dong. Masa semua dipisahin Pak Imam sama Allah? Enggak. Bukan dipisahin. Itu maksudnya putus, meninggalkan. Oh jadi kalau apa? Meninggalkan di sini, apa putus? Orang. Putus dari rahmat. Putus dari rahmat Allah. Ya, kita terjadi banyak itu yang tidak diserahkan. Keluarganya ada nggak sih? Yang amat keluarga. Ada di Barubuk Abah ya? Iya di sini. Enggak, apa aslinya dari Barubuk? Itu majlis. Majlis Abah? Abah punya majlis. Alat guru. Abah punya majlis. Jadi guys, buat kalian yang kenal nih bisa info kita, bisa komen di kolom komentar. Karena jujur aku nggak ngerti. Maksud aku kenapa Abahnya bisa ada di sini kalau emang bener ada keluarganya. Kita udah kayak abis abis apa? Abis olahraga. Abis hujan-hujan. Pending pending itu diperhentikan dulu. Iya. Ntar lanjut lagi rayu Abah untuk ikut. Orang enggak ngerti. Abah. Kita duduk aja di situ enggak apa-apa. Kan sangkanya apa-apa. Nggak ngerti, Bang. Ngerti lah. Ya, Abah. Dia mau jelasin ya, Bang. Bah. Ya. Abah ikut. Bukan. Udah ngerti apanya. Ikut siapa? Ikut aku. Nah, ikut bersama. Enggak, insya Allah. Abang nggak nangis nanti. Siapa? Nggak nyambung lagi. Bersama Allah. Jangan meninggalkan Allah. Udah berbaik, mandi. Guys, ini aku kayak lagi iklan sampo. Ini udah bahasa menjalankan aturan lebih nyambung terus. Iya, Diman juga sebenarnya awam ya, Pak ya. Diman nggak tahu. Iya, kita juga nggak tahu, Mbak. Tapi yang jelas kita di sini peduli sama Abang. Niat. Gini aja. Bagus. Abang ikut dulu ke Tenopi. Juga. Setelah dibersihin, Abah balik lagi ke sini. Insya Allah, Diman. Nanti juga aku antar. Diman izin di sini mau bikinin saung buat Abah. Ya? Buat apa-apa? Buat saung. Apa kalau hujan nggak kehujanan? Iya. Udah, bukan itu. Abah mau dikontrakin rumah? Mau nggak? Abah ditinggalin besok. Sama orang-orang. Kok gitu sih, Pak? Udah kagak ada apa-apanya. Ayo nggak ngaku. Nggak ngaku. Kalau udah putus dari Allah, sudah. Dari orang. Udah nanti besok datang lagi boleh. Tapi kan Abah nggak mau ikut. Sama aja ntar. Nggak mau ikut gini kan? Abahnya
mau ikut nggak ntarnya sama Teh Nopi? Belum mau. Bah, ikut yuk. Sudah. Belum. Sudah banyak marah tuh sama dia. Besok lagi. Belum. Enggak gini, Mbak. Percuma besok kesini juga kalau abahnya enggak mau ikut. Ya emang enggak orang. Ya emang. Kalau besok iya. Kesini cuma ngobrol-ngobrol aja sama apa? Nanti lagi. Ke rumah yuk, ke rumahku yuk. Ke rumah Teh Nopi. Nanti lagi. Mbak, di rumahku ntar ada kasur, bisa tidur enak. Kenapa? Nah, kita sholat jamaah bareng yuk. Abah sholat enggak? Ya sholat, cuma sholat. Dia sholat. Sholat. Cuman sholatnya batin ya Pak, gimana kata apa tadi? Sholat batin. Ada tiga apa? Tiga bangsa. Sholat itu ada tiga bangsa katanya. Tiga bangsa? Sholat? Bangsa badan, bangsa lisan, bangsa hati. Jadi sama siapa udah dijelasin? Ini gimana pernah, dong? Ini pernah dikasih ke dimana ya? Tuh, sekarang apa enggak? Orang udah. Udah kita pending dulu. Ini bah, apa namanya? Tongkat ajaib. Hah? Coba dulu. Allah aja. Kita ngomong sama Allah. Ini tongkat ajaib, bah. Hah? Abah? Ya. Ini tongkat ajaib. Ya, itu udah. Nanti Allah yang kasih tahu. Allah yang kasih tahu. Kotor apa? Ya, Abah sekarang kotor. Abah juga kotor di sini, ikut aja yuk. Sudah. Enggak, Abah jelasin gak ikut Teh Nopi? Iya sudah. Udah apa? Aku belum dengar. Udah kalau kalian gini kan pending, biasanya juga pending. Enggak lah, nggak boleh dipending lah. Nanti Abah sakit. Kita ke rumah sakit mau nggak? Enggak, bukan nggak mau. Abah sakit tadi juga bilang kan Abah sakit. Abah demam. Abah sakit ini ya? Yuk diobatin Bah. Bah. Udah nanti lagi. Sekarang lagi aja. Abah. Allah. Abah. Udah. Shh, kesini. Udah. Abah, kan harus menghargai wanita. Kan Abah lahir dari rahim perempuan. Aku perempuan. Berarti Abah harus itu berbuat apa? Harus berbaik hati dengan perempuan. Termasuk aku. Iya. Udah. Ya. Yuk, Bah. Ini kita udah hujan-hujanan nih kayak film India, Bah. Dia menangis kalau Abang enggak ikut. Enggak boleh. Sudah kalau enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Ya sudah, nanti jadi berteman doang. Emang maunya apa? Berteman doang, Pak Iwan enggak. Lagi ada perjalanan. Tapi kan maksudnya apa dipersihin dulu sebentar. Lagi ada pekerjaan. Ayo ke rumah aku dulu yuk, Mbak. Udah. Kita makan yuk. Nanti. Ya. Nanti kalau sekarang. Ada. Coba, Mbak. Bukan. Coba aku lihat. Tuh. Aku. Kenapa? Ya enggak. Katanya mau pinjam. Abah izin dulu sama Abah Allah. Abah izin dulu sama Allah. Iya. Hah? Udah begitu dah ya. Ini buat jalan ya, Bah? Enggak, bukan. Buat apa? Udah, nanti salaman. Buat salaman? Iya, buat salaman. Salaman. Ya. Itu dia sambil hujan-hujanan ya teman-teman. Dia sambil ngomong-ngomong gitu sama orang. Sama enggak tahu sama bukan, siapa. Tuh. Abang kikir ya, Bang ya? Oh. Abah aku udah kayak film India nih, Bah, basah banget, Bah. Oh. Bah. Ya Allah, sakit kepala ini. Ini sampai pegang. Enggak. Dan Allah. Diomelin Allah. Abang enggak suka Allah, pakai Allah. Itu. Dia pinjemin sama Allah gitu. Ini dipinjemin. Allah. Tiga karung katanya.